Okey, hari ni kita ke Bukit Bendera. Penang Hill. Ini kita parking kat sini. Very convenient parking kat sini. Dia ada lift turun apa semua. Dan ini menghala ke air hitam lah. Ke tengah-tengah pusat bandar. Kita boleh drop off. So ini stesen dia. Kita nak naik cable car ke atas. Kita tengok macam mana suasana ke atas. Dah lama tak datang ni. Last datang tahun 2000. 2000. Apa ya 2000? Tak ingat dah. Jom kita beli tiket. Jom. Mana tiket ni kan? Kita tahu. Oh ni, ha ni tiket kaunter. Berapa ringgit? Okey, sekejap aku beli tiket ya. Aku nak tengok harga sekejap. Kategori harga ya. Dewasa RM12. Normal, laluan express RM40. Okey, kena. Dewasa. Laluan express, laluan biasa. Pakai MyCard. Oh, dia ada juga untuk orang ni lah. Okey, jom. Dah lama tak datang. Dah berubah sangat-sangat. Dan tu kan kaunter. Tu. Okey, untuk beli tiket. Untuk warga negara, dia minta tunjukkan IC lah. So, kita dia bagi seorang masuk. Dan kalau kata untuk 10 orang, kena tunjuk 10 IC. Baru dapat harga warga negara, iaitu RM12. Tadi petugas ni beritahulah bahawa train sekarang setiap 15 minit. Kalau dulu setiap 1 jam kan, sekarang ni setiap 15 minit. Kereta api Bukit Bendera 1923. Kat mana nak guru? Guru ni kata pakai tiket yang sama. Tak ada. Kat mana kita nak beratur? Okay. Kita kena masuk ni tiket. Kita kena masuk ni dekat tulis boarding area ni. Okay, ada fast lane, normal lane, boarding area. Oh, kita pergi beratur ke sana. Oh, sini ha. Ya Allah. Tak ya, tiket dah ada. Nah. Ini jalan, ni laluan masuk tadilah boarding area. Bau busuknya, bau sampah. Cih, busuknya. Awak busuk kat ni. Normal lane, fast lane. Oh. Fast lane yang RM40 je, Jan. Normal lane RM12 je. Tak yahlah, sama je lah. Oh, pusing-pusing kat sini je. Okeylah. Ala, ni kau video. Ha, train dah bergerak. Laju. Thank you.
kalau pakai naik tangga ni. Ni lane nak masuk. Kita lane nak keluar. Tu ramai. Ingatkan hari weekdays tak ramai. Ramai juga ni tengah hari. Banyak turis lah, turis luar. Hongeh juga kita nak naik ni. Tu nampak rumah cottage lah. English house lah. Oh, cantik rumah. Ni dia stesen dia. Boleh tahan kita stesen dia. Tak tahu. Haa tu. Pusing-pusing tu. Ha, ni food court dia Jan. Hari tu dia orang tengah buat. Ni jalan baru ni. Hari tu tak ada. Ha tu bagi, ada bagi kar. Ha? Ha, kena sewa. Ha, pusing. Dia bawa lah pusing kan. Ha, ni food court dia. Depan ni food court. Okay. Penat saya. Last I came 2009. Yeah. So much different eh. Aha, tak apalah kita ani jap. Kita pusing-pusing tengok jap. Ha, jap ni apa? Angsana Bukit Mendera. Oh, macam stage dia. Tu nampak laut lah. Ha. Tapi dulu memang kedai-kedai ni memang ada. Ha, masa aku datang dulu. Balai polis. Ah, tu pavilion ni dulu masih tengah buat. Ah, pokok besar ni dia orang kekal kan. Balai polis. Ni pavilion ni ha. Ha. Ni Cliff Cafe. Ada yang dua. Tadi tu lah kita lalu tadi. Keluar kat sini. Keluar kat sini ha. Ha, then kena keluar kat sini masuk ke kafe dia. Then dia jadi pecahkan pavilion. Tu atas tu. Ha, atas tu masjid. Nampak kubah masjid. Ha. Ni Astaka Bukit Mendera. Information center ranger. Kita ni tengah hari je. Tu lah panas. Tu apa. Haa. Kabel car ni. Okay. Sekarang kita sewa bagi car. Okay. Ni food court dia. Okay. Ni tingkat atas. Dia ada dua tingkat. Tingkat bawah juga. Dan tingkat atas. So ada kedai Chinese, ada kedai Muslim lah. Ha, so ni kedai Muslim ya. Ha, ni contohnya yang famous-famous lah. Char Kway Teow, Mi Kung Fu, Mi Hai Lam, Tom Yam. Ha, ni ada. Ha. Oh ya ke? Air kat bawah, makanan kat atas. Ya Allah, jenuh. Leceh lah. Leceh jugalah. Makanan kena kat atas, minuman order kat bawah. Tapi sana macam makanan ke minuman ya kedai tu. Makanan. Leceh lah kalau minuman pula kat bawah pula. Oh, kat main lagi dia jual toys. Okay, kotiau kering dah sampai. RM9. Ini berapa ringgit ni? RM13. 13. Oh. Okey, kita tengok ya. Char Kway Teow RM9, Mi Kung Fu 10, Mi Hai Lam 9, Tom Yum Fried Mee 10, Singapore Bee Hoon 9, 8. Ada lagi kurang, lebih kurang majoriti 9 dengan RM10 lah. Ha. Belah-belah ni okeylah ni. Nak naik bagi car lah. Okay, dia satu bagi car tu boleh naik 4-5 orang. Dan harga dia
RM30 satu bagi kah. Boleh naik 6 orang lah. 6 orang, 6 orang. Satu bagi kah RM30. Okey, kita nak pergi ke point dia. Ha, tengok cik kak kita beli beg. Dekat atas ni murah. Tak payah tawa RM10. Oh, ni kalau ada pokok bunga ni lawa ni. Eh, kalau ada bunga-bunga ni lawa ni. Ha? Ha, jom. Oh, ni. Jom kita nak naik. Oh, banyaknya burung-burung ran. Okay, kita nak ke kaunter ni untuk book bagi kah. Ni apa ni? Simulasi taufan kuasa angin setinggi 180. Ni apa ni? Earthquake survivor. Ni apa? Ada bagi ride RM30. Bagi servis. Oh, kita kena beli tiket kat sini, Jan. Bagi servis. Bawah ni apa? Dinosaurs on the hill. Oh, ni dulu aku dulu naik ni. Aku naik ni pergi masjid. Betul kat atas tu ada kuil Hindu juga. Ada kuil Hindu, ada masjid. Ha, ada masjid, ada kuil Hindu. Naik bagi ke? Yang ni dia pergi balik 4 km lah. 4 km, pergi balik. Okey. Dia pegang tali ni, topi kan jatuh. Ya, dalam tu ada kedai kopi hutan yang viral tu. Kopi hutan. Ah, kopi hutan yang viral. Kalau minum boleh minum lah. Kalau minum dia ada kenderaan tak free. Oh. Tak mau minum, balik dengan saya lah. Ya. Tak apalah. Wah, ni sekejap pergi bergambar ni nampak Georgetown lah. Nampak. Wah, cantik lah nampak Georgetown. Kalau cibu. Tu dia. Cantik nampak bandar. Jambatan dia. Cantik nampak Georgetown. Jambatan dia nampak semua. Atas tu ada banglo ah. Atas. Oh, dia pun jalan kaki bawah ni. Bah. Banglo tu banglo siapa nak? Banglo ni semua buat macam tu. British. Merdeka 57, kerajaan Malaysia ambil balik. So apa kerajaan Malaysia buat, dia sewa pada orang-orang kaya ni lah. Ah. Dia pajak 99 tahun. Tu bet. Oh, tu dia pajak. Yang bukan Bukit Merah ni kepunyaan kerajaan negeri Pulau Pinang. Ah, okey. Jabatan pertama. Oh, tu ah, nampak jabatan. Jabatan pertama, jabatan kedua eh. Boleh berhenti sat tak nak ambil gambar? Oh, depan tu. Okey, 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 okey. Tu dia. Pembes. Pesat ni. Pesat sungguh. Itulah. Ya, balik pulau. Sebab dulu anak saya belajar kat sana. Sebab MRSM. Okey, okey, okey. Terima kasih. Ambil gambar ke sini sekejap. Kita tengok Georgetown sekejap. Oh, tu. Nice view. Nampak seberang perai. Nampak Georgetown tu. Nampak jabatan kedua. Eh, jabatan pertama. Tapi tak berapa clear sebab ada awan kan. Ada awan macam blok-blok sikit. Awal mendung-mendung sikit. Oh, tengok sana nampak sebuah perai lah. Pesatnya. Oh,
Ramai pelancong. Yalah, kita naik balik bagi kar kita. Ya. Kita ni 15 minit bliss walk. Ni. Ada kafe kopi hutan, ada kopi. Ha, nak minum-minum situ. Tak apalah. Ini ada ni ya. Atas bukit ada apa? Masjid lah. Masjid kat atas tu. Ha, dengar ada kuih Hindu kan kat atas tu. Ha, ha. Masjid tahun 66. Masjid tahun 66. Tahun 66, 57 lah. 57 lah masjid tu. Tapi dah cantik dah. Yalah. Kami pernah lah semayang kat masjid tu. Ha, dulu masa tu kuat lagi. Boleh panjat bukit. Bawa anak-anak main. Itulah atas tu. Itulah pakai skywalk. Oh, skywalk. Oh, ini yang dalam YouTube tu. Dia pun naik skywalk tu. Ha. Barulah rasa angin sejuk. Oh, cantiknya cottage ni. Rumah British ni. Ha. Ada orang duduk ah? Ada. Ya. Oh, ni tadi kita tangkap dia. Oh, ha, ah, rumah British. Siapa yang duduknya Cina? Ha. Dan 27 buah, 3. Tu ada 27 buah. Tiga orang Melayu, satu India, lain dia semua Chinese. Tuntut dia orang berehat-rehat je rumah tu. Rumah berehat. Ada yang tak main duduk buah dah. Terus main kat tu kan buah. Ni dia habitat ni apa? Habitat ni yang tempat jalan kaki dia semua. Oh. Ha, ni jalan keluar dia. Dia pun jalan lah, panjat turun naik. Ya Allah. Jauh 20. Wih, lajunya orang ni pun. Oh, Bangalore Lee Chong Yu. Tapi tak macam abandon je. Sayang lah. Ni ada lagi lah. Lee Chong Yu, dia tak ada dah. Ni nampak macam India ni. Oh, Vincent Tan. Oh, Bangalore Vincent Tan. Berjaya Group. Besar banglo dia. Luas tanah dia. Tanah dia luas. Oh, cantik ah. Oh, ni entrance dia. Ya, entrance dia. Cantik entrance dia. Ui, nak naik tangga je no. Depa kat atas ni main bagi kar je lah. Tak ada kereta. Bagi kar lah. Oh, cantik rumah orang ni. Banyak rumah ha. Seni bina dia campur tau. Ada seni bina Melayu. Ada seni bina English. Kopi hutan ni. Tak, kopi hutan ni kopi cina. Tak, dia. Ya, bukan dia. Dia coffee house. Dia campur. Dia tokennya atau Melayu atau Cina. Oh. Depan kawan baik yang baru. Sedap lah. Apa tak sedap penuh orang. Ya ke? Monkey Cup Station. Kopi hutan. Oh, ni tak ada apa dah. Kita U-turn lah ni. Oh, dia naik. Sampai ke Monkey Cup ni je lah. Oh, tu kata balik. Dia rempang naik rasa lain. Awak besar juga coffee house dia. Ramai. Dia pun nak try juga lah. Kami tak mau lah. Kenyang lah. Langsung tak tempat lah. Orang Johor pun sebab. Orang Johor? Orang Johor kan kuat minum kopi. Tu dia skywalk tu. Skywalk. Okay, kita dah turun daripada Bagita. Kita kat Penang Hill Police Station. Kat Angsana Bukit Dara ni David Brown Hilton Hilltop Garden Restaurant. Ui, ramai ni nak turun. Bubuk kaki lah kan.
Berapa ringgit tu? Haa, henna pun dia. Ni ukut-ukut kaki lah. Tak tahu dah berapa ringgit ukut kaki. RM14.